Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian cara download video Shopee terbaru tahun 2022. Langsung saja kita ke tutorialnya ya, bagaimana caranya mendownload video Shopee ya teman-teman. Nah di sini saya mendownload tanpa aplikasi ya teman-teman. Di sini saya tidak unduh aplikasi Shopee-nya. Kita akan buka Shopee-nya melalui browser ya teman-teman. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, kalian dapat menggunakan browser apapun itu ya, terserah. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kita buka browsernya. Kemudian kalian cari di sini situs Shopee ya. Ketikkan aja di sini Shopee di Google penelusurannya. Kemudian kalian bisa klik yang paling atas ya. Nah, misalkan yang ini ya, shopee.com, kalian klik. Nah, ini situsnya shopee.co.id ya. Ini langsung saya buka melalui browser. Saya tidak buka melalui aplikasi ya. Saya tidak ada download aplikasi Shopee-nya. Nah, kemudian di sini kalian klik di sini untuk pencarian barang. Misalkan saya cari sepatu ya. Kita akan download yang ada produk yang ada videonya teman-teman ya. Ini sebagai contoh produk sepatu. Nah, kalian cari yang ada videonya. Untuk cara mencari videonya, kalian scroll sampai ini kita close-kan aja sampai ada lambang seperti play video ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini ada videonya. Langsung saja ini kalian klik. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kalian klik ini, kita coba putar videonya dulu ya. Nah, ini videonya seperti ini. Nah, untuk cara mendownload videonya sangat gampang sekali dari Shopee ini ya. Kalian tinggal klik aja di sini ya, teman-teman. Di sudut kanan bawah ini kalian videonya stop dulu. Nah, setelah di stop, nanti akan ada titik tiga di bawah ini, sudut kanan bawah ini ya. Di videonya, kalian klik. Nah, langsung saja di sini kalian klik download, teman-teman. Ini kita klik download. Kemudian di sini klik download lagi, maka secara otomatis video yang tadi ingin saya download akan langsung tersimpan di galeri HP saya. Oke, ini saya keluar dari browsernya. Kemudian saya akan coba cari di galeri HP Android saya ya. Nah, ini videonya sudah tersimpan ya teman-teman. Langsung tanpa aplikasi ya. Langsung dari Shopee-nya seperti ini. Oke, ini videonya teman-teman sudah terdownload ya, sangat gampang. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya cara download video Shopee terbaru. Semoga informasi tutorial kali ini bermanfaat ya. Jika kalian suka, silakan subscribe, like, comment, dan share video-video yang ada di channel ini ya ke media sosial yang kalian punya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih, dan saya doakan semoga kalian sehat selalu. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.